Baik. Seterusnya adalah soalan yang sangat penting. Bagaimanakah JMTI menolong pelajar untuk mencari pekerjaan? Okay, kita ada beberapa aktiviti setiap semester. Kita akan buat beberapa program, contohnya career guidance, di mana kita akan bagi khidmat nasihat berkaitan perkembangan kerjaya dalam bidang kerjaya yang boleh pelajar ikut. Dan career guidance ini biasanya kita jemput panel-panel daripada luar, dan juga kadang-kadang kita jemput di kalangan alumni sendiri. Alumni itu ialah pelajar-pelajar kita yang dah ada career yang established, boleh dijadikan contoh di luar sana. Kita bawa dia masuk dalam untuk guide pelajar-pelajar kita ni dalam memilih kerjaya. Kemudian kita ada buat pesta kerjaya. Pesta kerjaya ni di mana kita panggil industri untuk buat pesta kerjaya. Kita buka booth untuk syarikat offer job dekat orang luar dan juga dekat JMTI. Kebiasaannya ada 20 hingga 30 syarikat yang join kita. Dan kita juga kerjasama erat dengan industri. Dan pelajar kita keluar OJT untuk tempoh 6 bulan pada semester akhir. Kebanyakan pelajar kita sebelum dia tamat OJT ni, kebanyakan dah didapat offer letter untuk terus bekerja dengan company. Dan kita juga ada banyak libatkan syarikat untuk datang ke JMTI untuk melalui Technical Advisory Committee. Kita jemput syarikat sebagai kita punya members dalam TAC yang akan review kita punya curriculum. Dia akan review kita punya syllabus. Kemudian kita juga panggil kalangan-kalangan player di sekeliling kita untuk tengok FYP, Final Year Project Student hasilkan. Ada juga pelajar-pelajar kita ni yang terlibat secara langsung dalam buat FYP. Dia orang buat projek berasaskan apa yang industri perlukan. Contohnya kita ada program di mana kita punya pelajar bangunkan ultrasonic machine untuk satu company. So, itu antara cara menolong pelajar-pelajar kita ni mencari pekerjaan lah. In fact, kita jual mereka sebelum mereka habis belajar. Kan? Itu cara kita bantu mereka.